Subri, Subri. Oh, masih ada Flavio. Sudah dipercaya. Peluang emas dari Flavio Silva. Kevin Ryan Mendoza Hansen akhirnya menggelar laga debut bersama Persib Bandung setelah terpilih terlebih dahulu menjadi kiper utama saat melawan Persik Kediri. Pada laga pekan ke-22 tersebut, Mendoza terlihat tampil terlebih dahulu sebagai kiper utama Persib, sedangkan Teja Pakualam berada di bangku cadangan. Ryan Mendoza menjawab kepercayaan Bojan Hodak dengan tampil impresif dan sangat banyak mencatatkan save-save krusial di pertandingan ini. Sayang, penampilan apik Mendoza harus ternodai 2 gol Persik Kediri di babak kedua. Dan berikut ini tim Football Madness telah menyiapkan full save skill debut kiper baru Persib Kevin Ryan Mendoza melawan Persik Kediri. So, check it out. Nama belakangnya Hansen. Hansen Denmark. Started to fall. Jadi hati-hati ya. Henderson juga sangat kuat dalam bola-bola mati. Henderson adalah center back. Bahaya sekali. Ada Flavio. Ada Supri. Supri. Oh, masih ada Flavio. Kevin Mendoza. Iya, satu kesalahan dari lini tengah Persib dimanfaatkan oleh Persib untuk menciptakan bahaya. Penyelamat yang baik, kita lihat juga orang Mendoza, dia penyelamatan yang sangat baik dengan kakinya dan si Kediri ya, terutama ketika mereka bertransisi dari pertahanan ke penyerang, mereka cepat sekali mengalirkan bola. Ada Yusuf Mela nih yang menurut saya itu. Love you. Oh, bahaya kembali. Ada Rena. Sama membuat Kevin juga bahaya kembali pemirsa, ada Renan. Renan kembali. Ternyata wasit Hutosi Nakamura mengkol sebagai penalti. Kita lihat dalam tayang ulang. Oh, jadi dianggapnya Renan. Renan Silva dan gol. Dia mencoba mencari bonus gol. Iya, mencoba mengeksekusi. Oh, Anderson! Gol!